Alhamdulillah, terima kasih atas undangannya untuk paguyuban pasar minggu Kartini ya. Jadi ini sebuah penghormatan buat saya. Undangan diwakili oleh abang saya, Bang Raja, pengacara kondang. Alhamdulillah saya senang ya, jadi bisa meramaikan. Jadi biasa saya hanya bisa memberikan kemampuan saya sebagai seorang penyanyi untuk hidup para undangan. Mudah-mudahan yang datang pada hari ini merasa terhibur dengan kehadiran saya. Malahnya, memang keresahan apa sih dengan Bang Ipul sendiri? Pertama-tama hubungan kami dengan Bang Ipul adalah keluarga besar ya, keluarga besar, ikatan dari saudara itu yang pertama kenal memang dari Kusrofi ya, namun hanya itu yang dapat saya sampaikan. Namun Kusrofi juga menyampaikan agar apapun hubungan dengan Bang Haji, supaya apapun mengenai hal-hal kedepannya tentang karirnya di jalan sendiri, tolong dibantu. Amin. Kalau boleh tahu Bang, asal perkembangan mengenai yang di kafe ini seperti apa? Untuk kafe ini terus terang memang saya selaku kuasa hukum bagi pihaknya masih punya hutang ini sama Bang Ipul, karena ada kesibukan-kesibukan yang padat, organisasi dan kerjaan. Tapi alhamdulillah nanti sama-sama dengan kawan-kawan media ya, harap di Rabu Kamis nih kita jalan-jalan ke KBI ya. Silaturahmi. Iya, silaturahmi. Supaya kita menyaksikan ya, semoga Bang Ipul adalah idola masyarakat tertampil di TV lagi. Amin. Ya. Yang mana memang KBI menyatakan memang Bang Ipul juga di Jawa dan lain-lain lah masih bisa tampil. Cuma kita kan perlu penegasan. Penegasan agar televisi swasta semuanya bisa menerima Bang Ipul seperti yang dahulu. Tampil lagi di televisi. Yang jelas ya pasti bahagialah kalau saya bisa kembali lagi saya mengikuti masyarakat, karena terus terang baik yang kangen ya. Jadi ya pro kontra sih pasti ada lah, ya kan. Tapi ya sekali lagi bahwa memang itu memang pekerjaan saya gitu kan, passion saya memang di situ gitu. Jadi terima kasih banyak untuk Bang Raja ya, beserta keluarga besar Advokatnya dan juga keluarga besar BKN, Kusrofi yang selalu support sampai sekarang gitu. Makanya hanya gara-gara masalah sepele, saya sih menganggapnya sih sebenarnya itu bukan sebuah masalah ya. Katanya saya diributin gara-gara, bukan masalah kasus saya, karena kasus saya sudah selesai. Dan diributin gara-gara saya mengglorifikasi. Jadi katanya seolah-olah saya itu memeriahkan pesta yang berlebihan dalam kebebasan saya gitu. Terus terang secara pribadi saya tidak merasa melakukan itu gitu. Tapi namanya manusia, ya kan, terkadang kan pandangan orang beda. Makanya di sini saya menjelaskan bahwa sebenarnya euforia tentang glorifikasi itu kalau secara secara kesengajaan itu tidak ada, ya kan? Itu hanya penilaian, penilaian segelintir orang yang membesar-besarkan. Itu loh katanya Bang Ipul bebas dari penjara kok, seperti orang yang diarak-arak gitu kan. Sebenarnya kan kenyataannya arak-arak itu nggak ada gitu kan. Akhirnya mereka mengadu lah, ya kan, orang-orang yang nggak suka ini mengadu ke KPI, ya kan. Terus juga dengan memanas-manasi juga orang-orang yang ada di luar, ya kan, supaya Bang Ipul katanya diboikot aja, gitu kan. Saya bilang kok, saya bingung, salah saya apa? Itu dibilang katanya saya mengglorifikasi, seperti orang yang habis dapat piala, seperti atlet Indonesia. Saya bilang loh, saya nggak merasa begitu. Makanya saya jelaskan. Alhamdulillah ada yang mengerti dan ada yang sampai sekarang tidak mau mengerti. Ya kan? Jadi sekali lagi bahwa kalau memang saya dianggap salah, namanya manusia kan. Ya Bang Raja ya. Kalau saya salah harusnya saya diingatkan gitu loh.
bukan malah kerjaan saya, malah di apa di saya nggak boleh kerja. Nanti kalau saya nggak kerja saya mau makan apa? Bingung kan? Karena kalian saya cuma di situ. Karena kalian Bang Raja kan orang advokat. Tiba-tiba Bang Raja nggak boleh jadi advokat, gimana coba? Untuk jadi penyanyi orang bukan ahlinya, ya kan? Karena memang pekerjaan kalau bukan ahlinya tunggu kehancuran gitu kan? Kan bukan ahlinya. Orang saya kan ahlinya memang nyanyi. Tiba-tiba ladang nyanyi saya ditutup Bang. Saya bingung. Ya kan, kayak teman-teman wartawan sudah jadi penyanyi nggak mungkin bisa karena memang jiwanya wartawan gitu. Jadi ayolah kita sebagai manusia ya mungkin ya diwakili oleh Bang Raja, saya sebagai manusia biasa yang banyak kesalahan dan kekurangan dan banyak dosa, saya minta mohon dibukakan pintu maaf kalau saya dianggap bersalah. Nah, untuk hal keperluan KPI tentang kesalahpahaman ini, saya serahkan semua sama Bang Raja untuk sepenuhnya untuk meluruskan ya, apa yang sedang berkembang di masyarakat ini dan biar nanti koordinasi ini yang meluruskan tentang hal ini. Hai, Pak Motif sempat juga ke sana, pelakuan dan KPI. Waktu itu udah dua kali, kebetulan tapi tanpa saya. Saya gitu, sedangkan waktu itu yang pertama orang KPI-nya nungguin saya datang. Nah, sayanya kan nggak diikutsertakan waktu itu, jadi disuruh ikut serta. Mudah-mudahan insya Allah lah silaturahmi ini dibukakan pintu yang selebar-lebarnya oleh pihak KPI untuk kita tanya jawab silaturahmi melalui Bang Raja dan juga partner teman-temannya gitu. Kalau di Bang Raja sendiri kemarin berjalan jauh mana sih? Masyarakat yang memang pengikut tadi mengisi acara bahwa masyarakat masih cinta dengan pemerintah. Tidak ada direkayasa.